Salam sobat, selamat beraktivitas ya. Jadi ini adalah workshop Hyperion yang sudah jadi ya sobat. Bisa dibilang ini tinggal sedikit tok ya, kita rehat dulu. Tapi ini sudah bisa kita bilang sudah jadi ya. Nanti sedikit-sedikitnya sambil kita bengkel jalan aja, karena pengeluarnya sudah tembus banyak ya, sudah over budget. Jadi nanti pengerjaan lanjutannya adalah sesuai ini, sambil jalan aja. Jadi ini adalah workshop utamanya ya. Ini ada, ini lebarnya adalah 8. 8 sini sampai sini itu 8. Ini adalah workshop utamanya. Workshop utamanya ini untuk ya untuk kerja ya sebenarnya. Jadi nanti ini adalah workshop utamanya. Panjangnya 15 ya, 15 meter sampai ujung. Dan di belakang masih ada kebun, dan ini adalah juga tanah kita ya sobat. Jadi ini nanti ke depan kalau ada rezeki lagi kita bangun. Ini adalah tanah kita. Sebelah juga sama sobat, masih satu farm dengan kita. Masih tanah kita juga, jadi itu nanti aja kalau udah punya uang lagi kita bangun apa gitu. Ini tangga sobat, tangga. Tangganya masih kotor sobat ya, belum finishing ya. Ini tukangnya kita belum tahu kenapa belum di finishing, tapi tukangnya sudahin sih, sudah minta libur. Katanya ada proyek baru, ya udah. Nanti aja kalau kita udah punya uang lagi, kalau kita ingin kerjakan depan sekalian kita rapiin ini. Kita plester, kita aci, kalau perlu kita kasih keramik kasar biar enak kalau naik ke atas. Dan itu sudah ditutup, kita nggak bisa naik ke atas. Tutupnya kuat ya sobat, ditali, jadi kita nggak bisa naik. Ini kamar mandinya. Kalau sobat-sobat ini datang ke sini, pengen dari luar kota, dari mana, udah enak ya sobat. Nanti kita sediain sini ada tempat kelekaran, tempat lesehan, tempat rembukan gitu. Kalau sobat-sobat mau datang ke sini, paling ini kita pakai ya, ini karena panjang banget, paling kita pakai nanti ya sekitaran sini aja sobat ya, untuk workshop bubutnya, untuk mesin-mesinnya. Nanti mesin satunya di sini bubut, milingnya di depan satu, sama ini sini bubutnya satu lagi, sama milingnya satu lagi di sini. Jadi ini nanti mungkin kita buat toko gitu ya sobat, untuk pernak-pernik, jualan mimis atau jualan senapan atau jualan yang lainnya. Dan ini yang tinggal belum jadi ini adalah gerbangnya. Gerbangnya rencana kita bikin sendiri karena budgetnya nggak cukup ya sobat ya. Gerbangnya ini kalau dari sini sampai ke sini itu sekitar 6 meter ya sobat. Sekitar 6 meter ya. Itu tingginya 3 meter. Yes, kalau 800.000 per meter perseginya untuk dari pemborongnya minta yang besi itu 800, itu yang paling murah dapat 800 kali berarti 6 kali 3 18 800. Ya sekitar 15 jutaan lah sobat. Jadi mahal sekali ya, akhirnya kita bikin sendiri aja. Nanti paling-paling habisnya budgetnya sama habisnya cuma berapa juta? 5 juta insya Allah bahannya sudah jadi. Termasuk pintu belakang ini belum ada pintunya, jadi nanti kita bikinkan dari besi aja. Dari besi. Dan ini dapur, nanti kalau ada teman-teman ada mau kesini bisa kita makan-makan di sini atau hasil buruan dari mana gitu. Boleh ya sobat ya. Dan di sini ini ada sisa pasir ya. Materialnya masih sisa banyak. Tapi kita stop aja dulu, kita ambil nafas karena pembangunannya bertahap aja. Dan ini ada lorong yang sekitar 1 meter setengah ya sobat. Ini nanti panjangnya tanah totalnya dari depan sini sampai ke sana itu 30 meter. Jadi 30 meter kita mau nanti kalau mau ngatasi senapan di sini, nanti kita si senapan ini kita pasang kanopi atasnya di sini ya, sampai sana udah jos ya. Jadi nanti mau latihan band rest atau mau latihannya bisa kawan-kawan di sini. Bisa nanti latihan band rest atau latihan apa bisa.
atau mau latihan unit di sini bisa nanti kita sediakan ya. Jadi seperti ini sepat ya, review workshopnya ya, workshop Hyperion. Workshop Hyperionnya ya, bagi saya ini mewah Bebat untuk workshop ya, bagi saya mewah karena saya lihat dari kawan-kawan itu udah enggak ini, udah enggak untuk sekedar workshop itu biasanya ya sederhana banget ya, paling cuma tembok itu enggak di plaster kayak gini, lantainya juga kadang-kadang cuma dipelur dari cor itu, dari adonan itu, dari semen sama pasir aja dua, kita ini katakan granit ya Bebat. Nanti kalau di mesin agak licin ya kita pakai pengganjal karet sama kasih, kita kasih dinabol gitu, biar nanti juga ini kan konsepnya untuk dibikin toko juga, jadi kita bikin yang senyaman mungkin ya, bikin ruko ya. Jadi seperti itu ya sobat ya, dari kita kerja juga nyaman ya sobat. Nanti kawan-kawan ya ini kesini kita welcome ya, welcome. Yang mau diskusi atau mau pesen atau mau garapin silahkan, terutama yang garapin ya. Oke, kita utamakan yang mau mengerjakan atau yang dari hunting, misalnya dari Pekalongan atau dari Batang itu kan di situ ada hunting, yang mau mampir ke sini mau melepas penat boleh, silahkan, enggak masalah, kita mah open aja. Biasanya kalau musim kering itu di Pekalongan atau di Batang itu rame hunting ya, hampir ke sini deket kan, jadi ini untuk kelekaran bisa. Oke sobat, gitu doang ya. Semoga ini nanti cepat terisi mesin-mesin sama bisa gerbangnya jadi ya sobat ya, karena gerbang lipat sama pintunya ini kelihatan gak etis kalau gak ada terus. Kalau kanopi masih menyusul ya, bawahnya itu kita paving itu paling kita ini pasirnya ini insya Allah cukup sih. Di sebelah juga masih ada pasir, nanti kita langsir ke sini aja, kita langsir sendiri biar nanti nggak habis biaya banyak. Ya oke, gitu doang ya sobat ya. Ini tempatnya di pinggir jalan pas ya sobat. Ini bisa depannya untuk bisa untuk parkir mobil nanti ya. Jadi yang mau kesini itu enak ya. Jadi nggak perlu masuk-masuk desa atau masuk-masuk gang-gang itu. Langsung aja mobil apa aja insya Allah masukin. Mobil apa? Mobil besar itu Jeep atau mobil apalagi, cuma mobil-mobil kecil itu mobil Avanza, Xenia itu sangat masuk. Ini kuat muat untuk dua mobil, atau kalau parkiran motor masih luas ya, sebelahnya juga masih tanah kita jadi aman. Oke, makasih.